Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus, dan hari ini kita akan lanjut main The Sims 4. Jadi langsung aja yuk kita main. Gak ada. Kita bisa bikinin cake buat... buat si... Dayan. Oke. Work hard. Work hard. Aku salah ya, harusnya confident lu ya. Ya, gak apa-apa. Dan si... Aduh. Oke, bangun. Kasih makan. Abis itu pipis. Abis itu makan dulu. Kita harus makan. Makan... ya ini. Salmon. Good. Kenapa warnanya hitam ya belakangnya? Berarti dia kurang seneng ya? Oh, bro! Dusty naik pangkat. Kita bisa pilih mau jadi investor atau jadi manajemen. Investor gajinya lebih gede. Taximolion to Maximolion. Oke, di sini futures trader. Kita bisa jadi vice president atau jadi futures trader. Di sini kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jam kerja sama, cuman uangnya lebih gede ini. Investor. Ya, investor aja lah. Oke, tahan. Kita jadi futures trader. Kita dapat... oh, gaji kita 41 per jam. Oh, enggak, 123 per jam. Kita dapat Executron Personal Stock Ticker. Apa itu, bro? Ayo kita lihat. Executron Personal Stock Blablablu. Ah, ini dia. Oh, buat namain dekor. Oh, itu buat harga saham yang terbaru gitu ya. Gitu, oke. Wow, bro. Di sini gitu. Jendelanya kita taruh sini aja kalau gitu. Gitu ya, bro. Tinggi banget ya jendela-jendela kita ya. Kayak gitu. Ini bisa kita turunin sedikit. Good. Apa-apa di situ nggak ada jendelanya. Oh, udah pulang ya? Oke. Oke, Dustin, kamu mandi dulu. Oh, nggak bisa mandi. Kenapa? Lapar ya? Kita rub, kita cuddle, kita bounce. Oh, dia nggak mau makan. Dia berarti kesepian aja. Apa dia kebauan ya sama Dustin ya? Kenapa, Dayan? Udah, kau mandi aja biar ibunya ngurusin. Ah, tuh udah tenang tuh. Oh, dia kesepian aja. Ya udah, Angela, kamu abis ini bikinin kue. Bikinin kue buat... buat Dayan kecil. Terus kita akan adain pesta ulang tahun buat dia. Oke. Birthday candle. Oh, si Angela juga bau. Oke, habis itu mandi.
Terus kamu bisa makan dulu, bro. Dah sini makan. Salt and pepper shrimp. Sure. Kita butuh karisma sama logic, bro. Karisma kita butuhnya level 5. Saat ini karisma kita level 6, logic level 6. Oh my god, nangis lagi. Stop. Change dirty diaper. Water feed. Sedih, shush. Shush. Dah. Oke, makan dulu. Makan dulu. Angela, kita celebrate apa? Gak tau. Kita edge up. Iya. Yeah. Oke, Angela di edge up ini si Dayan ya. Coba di edge up itu ada. Wow. Itu dia Dayan jadi kayak gitu, bro. Kita bisa pilih. Dayan kita akan jadiin. Kenapa cuma 4 ini, bro? Oh, ini masih anak-anak doang. Dia pingin jadi anak paling cerdas, woi. Kalau ini anak paling kreatif. Ini anak paling aktif. Ini anak paling apa nih? Paling berteman. Paling banyak punya teman. Dia anak paling pinter aja. Kan cerita dia ngikutin bapaknya. Terus dia itu genius mungkin. Yo. Lama jangan ya, bro. Dia itu jadi artistik gitu. Iya, gak apa-apa artistik. Terus dia jadi art lover. Wow. Kreatif aja, kreatif dulu. Kreatif mana? Kreatif. Nah, ini dia. Oke. Okay. Oh, berarti ini nggak ditiup ya lilinnya? Oke. Okay. Dustin sama Angela bisa wuhu. Habis itu Dayan. Sekarang Dayan udah ada nih ininya. Ini bisa kita simpan dulu, bro. Keranjang bayinya si Dayan. Oke. Okay. Terus Dayan ini bisa diapain? Oh, bisa dikasih nama. Kita kasih nama. Namanya apa, bro? Nah, namanya Gembil. Oke. Okay. Mainan sama Gembil. Dipeluk Gembilnya. Oh. Bisa diajak main. Luna, Shama, Kuzelbolo. Mungkin Dayan udah bisa pakai. Dollhouse and Toy Box Toys. Oh, kita bisa beliin dia rumah boneka, bro. Yuk kita beliin yuk buat si Dayan kecil. Rumah boneka. Yang mana ya? Oh, ini dia. Oh, 800 simoleon. Mahal sekali ya. Ini berapa? 1500. Ini kalian creativity. Bedanya cuma di fun doang, bro. Ya, kita beli 800. Oke, okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe. Kita ketemu lagi nanti.
Terima kasih dan have a nice day.